Kalau ini wonten SMS kula niki nopo pada waktu kula sholawatan zikir tangan saya bergetar, hati saya seperti didodok. Pada waktu istighfar seakan saya ini hati saya terguncang. Kenging nopo niki? Karena Allah telah merasuk dalam batinnya dan hatinya ini adalah sungguh-sungguh ingin meraih wirun kholahnya Allah. Enten malih cerita malih Gus kula niki bolak-balik tumotoriko, bahkan kula nanti ngajilin cerungi dan gini kula kula ten pojokan seumur mereka jeding wingit mereka gini apa begitu wong-wong podo nangis podo bergetar. Kula niki kok mencicil kok mboten saged meneteskan air mata. Kula jawab, iku mergo atimu kurung manjing wonten Allah. Kunci delok Gusim, kunci delok blekeri no panggung. Napa mergane? Dikala Gusim melantunkan sholawat ayat-ayat dikrullah, ayat-ayat cinta, ayat-ayat firmanya Allah, jangan pernah memandang yang melantunkan, maka pandanglah yang disolawatkan, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah. Dan tatkala engkau berzikir, jangan melihat lafaz dan zikirnya itu, maka pandanglah yang dizikiri, maka hatimu akan bergetar seakan-akan meliar-liar ketika kamu mancik kajengi mancing wonten arasnya Allah. Iku mergani sampean cik majijilai masih sholawatan ini iki matamu cik mandelai gak pernah bisa bergetar, cadas bagaikan karang tak mudah ditembus dengan tombak ayat Tuhan.